Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Perlawanan Liga Super yang menemukan pasukan Terengganu FC yang melayan kunjungan Johor Darul Takzim esok pasti menjadi perhatian ramai peminat bola sepak tanah air. Ianya bukan sekadar aksi Liga Super, namun ianya seperti pra-perlawanan akhir Piala FA yang turut menemukan kedua-dua pasukan ini. Namun begitu, Kem Terengganu mendapat berita kurang enak apabila beberapa pemain utama mereka mengalami kecederaan. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengendali Terengganu FC, Nafuzi Zain. Persiapan kita pastilah sedikit terjejas kerana pemain utama seperti pemain sayap Faisal Halim, penyerang import Kipre, pemain tengah import Manuel Ott dan Faiz Nasir alami kecederaan serta demam. Oleh itu, kita terpaksa lakukan rombakan dan beberapa pertukaran dengan memasukkan pemain skuad kedua untuk perlawanan menentang Kelab Harimau Selatan esok. Dalam masa yang sama, Nafuzi berharap para penyokong Terengganu dapat memenuhi stadium untuk memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka sekaligus dapat mencipta keputusan yang positif. Kami juga berharap kehadiran peminat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk memberikan sokongan padu seperti semasa perlawanan menentang Selangor FC Sabtu lalu. Sampai di sini sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share channel Kaki Bola. Sampai berjumpa lagi di lain video.